JDT, Aidil, Aidil, apabila anda melihat stadium sebegini, apakah perasaan anda? Okay, first time bila saya menjejakkan kaki di dalam stadium ni, saya rasa saya tak berada di negeri Johor ataupun di negeri Malaysia. Pasal bagi saya perfect dalam kerjaya bola sepak saya, saya rasa saya dah perfect bila dapat masuk stadium yang secantik sebeginilah. Anda adalah seorang pemain yang paling lama bermain di Johor ketika mereka mengubah manajemen mereka, TMJ, kemasukan TMJ pada 2013. Jika kita lihatkan perbezaan daripada di situ dan pada 2020 ini, apa anda boleh katakan? Saya berada bersama JDT daripada awal start permulaan era JDT sampailah sekarang. Saya rasa perubahan, memang banyak perubahan dari segi pemain maupun management maupun segala segi aspek. Semua berubah dari here by year. So sekarang kita dah ada stadium sendiri yang saya rasa begitu cantik, begitu perfect bagi saya. Yalah, good untuk player sendiri, untuk saya sendiri, untuk lebih maju dalam bola sepak. Dan jika kita membezakan 2019 dan 2020, kita lihat ada sedikit lebih gol dibolosi dari 2019 dan juga kita lihat 2018. Apakah misi utama bagi Aidil untuk 2020 ini? Okey, misi saya bukan hanya pada tahun 2020. Sebenarnya misi saya adalah every year saya nak kurangkan gol kita sendiri. Maksudnya kalau tahun lepas kita dibolosi contohnya 15 gol, mungkin tahun ni kita akan kurang 14 ataupun 3. At least kita akan improve daripada tahun year by year lah. Dan kita lihat kemasukan Matthew Davis, dia sudah berlatih dengan anda beberapa hari, mungkin seminggu. Apakah anda lihat kekuatan Matthew Davis dalam pasukan ini? Okay, every player ada kekuatan masing-masing. Matt Davis dan dekat situ kita ada Kunalan. Masing-masing ada kekuatan masing-masing dan kelebihan masing-masing. Semuanya bergantung kepada coach nak pakai mana satu player dan apa taktikal yang dimahukan. Bagi saya, siapa pun yang diturunkan untuk JDT, saya rasa squad kita lengkap maupun pemain simpanan ataupun first 11. Okay, terima kasih.